Kita mulakan kehidupan rumah tangga pada 8 Mac 2014. Kita sudahkan 8 Mac ini. Itu reaksi pelakon Puteri Sarah Liana ketika menjelaskan tarikh sebutan kes permohonan cerai terhadap suami Syamsul Yusof yang ditetapkan Mahkamah Syariah Kuala Lumpur hari ini pada 7 Mac depan. Tambah Puteri Sarah, tempoh 9 tahun menjalani hidup bersama Syamsul disifatkan sudah memadai. Menurut Siti Sarah, tarikh ditetapkan mahkamah iaitu 7 Mac sangat signifikan, di mana pada 8 Mac ini di mana cukup 9 tahun usia perkahwinan mereka. Baginya cukuplah 9 tahun menjadi isteri kepada Muhammad Syamsul yang mungkin detik indah perkahwinan hampir bernoktah di sini. Ujar pelakon 38 tahun itu, ketika mereka dilanda masalah sepanjang tempoh bersama, beliau masih melaksanakan tanggungjawab terbaik sebagai isteri. Beliau turut berbincang dengan keluarga termasuk mertua, berjumpa ustaz dan melakukan solat istihara agar diberi petunjuk. Mungkin inilah yang terbaik dan Allah sudah tentukan jalan kepadanya. Bagaimanapun, Siti Sarah berasa lega. Proceding memfailkan perceraian selesai dengan lancar, malah mengumpamakan suatu beban sudah terlepas daripada bahunya sebelum berangkat ke Tanah Suci. Semoga beliau dan anak-anaknya mendapat umrah yang mabrur.